tidak panjang, Coach Miro pelatih fisik sudah memberikan materi dan latihan fisik, tentunya sangat saya nikmati dan para pemain menikmati, meskipun tentunya latihan fisik itu berat, tapi saya menikmatinya untuk persiapan melawan Barito Putra. Secara individu saya mungkin bisa lebih fokus lagi dan mendengarkan arahan pelatih atau pemain-pemain senior lainnya yang memberitahu kepada saya bahwa saya harus pergerakan ke sini atau ke sini. Lihat posisi Persib empat besar ini mungkin belum tenang atau belum aman karena tentunya saya sendiri atau pemain lain juga ingin main menang di setiap pertandingan di match. Tentunya keuntungan enggak sih, cuman saya takut naik pesawat juga gara-gara kejadian itu. Kenapa tuh? Ada cerita apa? Ya, cerita yang banyak lah, udah di yang di media sosial udah tersebar begitu. Naik pesawat ini.